dan Nikita juga. Halo, ini sebenarnya dia, perkenalan kalian gimana sih? Kalau saya memang backnya nih Bang Aji. Saya nggak ada dia nggak bisa kerja juga, karena kita ada beberapa kerja sama juga. Kalau dibilang backingan saya Bang Aji, betul, netizen betul sekali. Saya merasa nggak percaya diri kalau nggak ada Bang Aji. Jangankan dalam menghadapi kasus Miki, kebetulan di Serang ya. Dalam apapun saya selalu diskusi dengan Bang Aji. Banyak pekerjaan yang kita kerja sama dengan keluarga beliau juga. Saya sudah dekat khususnya. Jadi kalau netizen bilang backingan saya sama Nikita Bang Aji, itu benar. Okay. Jadi intinya kami ini sebenarnya gini, jadi memang kami itu rekan bisnis. Rekan bisnis, ini kan berawalnya perkenalan itu dari bisnis. Karena memang basic saya adalah pengusaha bisnis, jadi saya bukan preman juga. Ya kan, tapi kalau bukan gangster, tapi kalau ditantang berantem ya lain cerita. Ya kan, semua orang punya nyali kan gitu. Nah, jadi kenapa saya begitu ambisi, begitu intens menemani Niki maupun Kak Fitri? Pertama, ini di daerah saya. Jadi yang pertama. Yang kedua, Niki ini bukan kasus narkoba. Bukan juga kasus korupsi yang merugikan uang rakyat. No. Dan ini kasus sepele. Ya, kasus sepele yang gak masuk logika saya. Gak masuk logika hukum saya. Jadi maka di situ terpanggil saya. Tertantang saya untuk mendampingi dan sampai tuntas persoalan ini. Dan keadilan betul-betul bisa digelarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya punya misi di sini, motivasi saya ini satu motivasi saya yang harus dicatat, bahwa saya di sini ingin sekali menggelar sebuah keadilan bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum. Ayo kita sama-sama gelar. Kalau dulu para pejuang memperjuangkan kemerdekaan, kalau sudah merdeka sekarang tinggal kita bagaimana mendapatkan gelaran keadilan itu. Nah ini, jadi jangan beranggap saya ini preman backing ini. Nah ini pertemanan, saya keluarga. Saya bilang, nyawa saya taruhan. Jangan coba-coba, saya nggak main-main. Jangan coba-coba menyentuh Kak Fitri maupun ini. Karena apa? Saya bisa makan dengan istri dan keluarga saya dan anak saya, ya. Itu ada ikut andil beliau. Karena usaha semua saya, usaha tambang saya, usaha properti saya, itu sama dengan Kak Fitri saya bareng. Ya. Jadi ingat, bukan preman. Saya free man, orang yang bebas. You know, free man, ya bukan preman. Apalagi ada akan diubah ya undang-undang ITE ini, RKUHP nanti akan ada rencana diubah apalagi bulan Desember ini. Ya itu kita bicaranya nanti lah, kan memang dalam kasus ini kita tidak bisa berlangsung, tapi mungkin bisa menjadi pertimbangan. Terlalu jauh saya kalau harus mengamatari dan berharap dengan rancangan undang-undang yang ini ya. Saya berharapnya gini aja deh, ini negara Republik Indonesia sudah dihebohkan dengan penangkapan ini kita. Berkali-kali digerebek, akhirnya ditangkap dan ditahan, ya kan? Mohon sekali, please, kalau menurut saya, jangan nggak kasih muka ke aparat negara yang sudah menegakkan hukum seadil-adilnya buat kasus ini, terutama buat saudara pelapor. Datanglah. Bang, kata dokter kemarin.